Desa Bululawang adalah satu dari 220 desa di Kabupaten Blitar. Awal mulanya, Kecamatan Bakung berdiri akibat perluasan wilayah dan masih terdiri dari 3 desa, yaitu Bakung, Bululawang, dan Sumberdadi. Dikenal juga sebagai desa yang memiliki potensi pariwisata yang indah, alam yang asri, kebudayaan yang kental, dan masyarakat yang ramah. Desa ini mempunyai kelimpahan, juga akan banyak pohon kelapa, alpukat, dan tebu. Perkenalkan, saya Kepala Desa Bululawang, nama saya Sutikno. Kenapa kok bilang Desa Bululawang? Dulu waktu nenek moyang kita itu ada orang yang masuk Desa Bululawang, ada pohon namanya pohon boli. Pohon boli itu berbentuk seperti pintu atau lawang. Kalau orang Jawanya bahasanya lawang. Terus ada orang yang kalau sini besok kalau ada kerjanya zaman, saya namakan Desa Bululawang. Kalau ada pohon yang namanya pohon bolu, Desa Bululawang terbagi 2 dusun, Dusun Kedung Biru dan Kedung Raju. Jumlah penduduknya cuma untuk hari ini itu dikatakan penduduk ya 1009 kurang lebih aja. Iya. Mungkin selisihnya ya untuk laki-laki 490, perempuannya sisanya 1.900. Ya kalau fasilitas, sementara ini untuk amuni, untuk fasilitas itu kurang maksimal. Terus kalau terkait ekonomi, masyarakat itu agak meningkat. Di Desa Bululawang, seni budaya masih mengalir kental di jiwa masyarakat. Tidak hanya di kalangan orang tua, mereka juga rutin melatih anak-anak dalam seni karawitan, agar budaya tetap dilestarikan dan tidak mengalami kepunahan kelak. Masyarakat rutin berlatih karawitan setiap hari Minggu di Pasar Bululawang. Bukan hanya seni karawitan saja, masyarakat juga membudayakan seni membatik yang menjadi salah satu UMKM di Desa Bululawang. Batik-batik yang dibuat juga memiliki motif yang khas, yaitu motif buah alpukat dan juga bunga, sesuai dengan ikon Desa Bululawang, yaitu buah alpukat. Desa Bululawang memiliki potensi yang sangat besar menjadi tempat pariwisata.
karena kealamian pantainya yang indah dan masih terjaga, yaitu Pantai Pasir. Ya dulu Pantai Pasir itu sudah terkenal. Terus yang keduanya itu jalannya yang menuju ke arah ke Pantai Pasir itu masih rusak. Nggak tahu itu nanti dari pemerintah daerah itu bila akan memperbaiki jalan tersebut. Karena sayang itu untuk Pantai Pasir itu memang sangat potensi wisata masih alami. Belum ada kok direkayasa untuk di apa itu. Ditambah-tambah, masih alami seperti itu. Tidak hanya Pantai Pasir saja, Desa Bululawang juga memiliki beberapa air terjun, yaitu Air Terjun Curug Muncar dan Air Terjun Curug Tempuran. Air terjun ini masih sangat terjaga kealamiannya. Terpujilah Tuhan semesta alam yang menganugerahkan suatu desa dengan penuh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan mengelolanya dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dari dulu kan saya sudah menginformasikan bahwa wisata. Dan tolong adik-adik KKN, mari kita angkat untuk wisata Pasir. Semoga adik-adik yang KKN bisa berlari semua, jadilah orang yang sukses.